Kapok berpolitik, Angelina Sondah kini pilih jadi YouTuber. Angelina Sondah sedang menjajal kesibukan baru setelah keluar dari penjara, salah satunya lewat pembuatan podcast bersama adik ipar, Muji Masaid. Ya, kami sih ada podcast bersama Opa, jadi kami fokusnya ke podcast, kata Muji Masaid, ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022. Besar kemungkinan, Angelina Sondah akan mencoba proyek jangka panjang untuk pembuatan konten digital. Namun untuk saat ini, Muji Masaid belum bisa memberikan kepastian tentang hal itu. Kalau sama saya belum ada proyek kelanjutannya, tapi kami step by step saja, ujar Muji Masaid. Muji Masaid baru bisa memastikan bahwa YouTube jadi wadah konten digital yang dipilih Angelina Sondah untuk berkegiatan sehari-hari. Iya, mau nyoba ke YouTube, kata Muji Masaid. Angelina Sondah sebelumnya menegaskan tak akan kembali ke dunia politik lagi setelah keluar dari penjara. Putri Indonesia 2001 ini memilih mengembalikan waktu yang sempat hilang bersama anak-anaknya. Untuk saat ini, saya tidak akan ikut berpolitik praktis lagi. Keluarga yang jadi fokus utama, cuit Angelina Sondah di Twitter. Sebagaimana diketahui, Angelina Sondah bebas dari lapas perempuan kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta pada tanggal 3 Maret tahun 2022 setelah menjalani hukuman hampir 10 tahun. Terima kasih untuk doa dan dukungan teman-teman, ucap perempuan 44 tahun menyambut kebebasannya. Perempuan yang akrab disapa Angi mendapat cuti menjelang bebas CMB, sehingga keluar lebih awal. Bila sesuai hitungan, Angelina Sondah baru menyelesaikan masa hukuman pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Angelina Sondah divonis 10 tahun penjara imbas kasus korupsi anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 2012. Saat itu, Angelina Sondah terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 dolar.